Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami Kepala SMA Negeri 2 Kota Baru, nama saya Sofian SPD MPD bertugas di SMA Negeri 2 Kota Baru lebih kurang sudah 7 tahun pertama sekali dalam hal vaksinasi SMA Negeri 2 Kota Baru kami sudah melakukan berbagai upaya dan sosialisasi pertama sekali dengan peran daripada semua unsur sekolah baik itu guru, tenaga kependidikan dan dari ketua komite berserta anggota komite dengan melaksanakan musyawarah bersama orang tua wali untuk menyukseskan program vaksinasi nasional dan khususnya SMA Negeri 2 Kota Baru. Masyarakat secara umum menyambut antusias walaupun memang ada satu dua yang masih menunda dulu melihat kesiapan-kesiapan dan persiapan-persiapan dalam hal vaksinasi ini. Ini merupakan yang kedua kali kami lakukan sosialisasi Baik ini di SMA dan sosialisasi bersama di SMP Negeri Dua Kota Baru. Dan hari ini tanggal 30 vaksinasi yang kedua. Yang pertama kami vaksinasi di Dekranas 9 Bintang dari SMA kami ada sekitar 12 orang dan hari ini ada sekitar uh, 13 orang yang sudah melakukan vaksinasi. Di samping nanti sebentar lagi mungkin akan bertambah beberapa orang lagi. Sementara guru ini kami ada 24 orang yang sudah melakukan vaksinasi 18 orang tinggal enam orang lagi ini terkendala hasil screening. ...yang menunda terhadap suntik vaksin. Mungkin itu saja dari kami. Perkenalkan nama saya Safri Jal. Saya kelas 2 SMA. Saya dari sekolah SMA SMA Negeri 2 Buta Baru. Saya, alhamdulillah, saya sudah divaksin. Vaksin ini penting untuk menghindari diri dari paparan COVID-19. Uh, dan jangan lupa untuk para kawan-kawan sekalian. Uh, ayo segera untuk divaksin.